Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meresmikan pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda di kawasan ekonomi khusus Arun, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh pada Jumat 10 Februari 2023. Presiden Jokowi mengatakan dirinya terus mendorong agar kapasitas produksi pabrik pupuk bisa dimaksimalkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk nasional, sebab kapasitas yang ada sekitar 1,14 juta ton pupuk maksimal bisa dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian yang selama ini dikeluhkan khususnya para petani. Presiden Jokowi juga menyayangkan terhentinya operasional dua pabrik pupuk di Provinsi Aceh, yakni Asian Aceh Fertilizer dan PIM, yang disebabkan masalah energi. Untuk itu Presiden meminta komitmen bersama dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, PT Pupuk Indonesia, serta PT PIM untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan tersebut. Menurut Presiden, saat ini ancaman krisis pangan melanda dunia akibat rantai pasok pupuk yang terganggu dikarenakan perang Ukraina serta perubahan iklim, sehingga memenuhi pupuk di Indonesia juga terganggu. Untuk itu Presiden mendorong agar masalah tersebut segera diatasi, antara lain dengan mengoperasionalkan pabrik pupuk di Aceh. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden juga mengharapkan agar Kek Arun dapat menjadi kawasan industri hijau, dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya. Hal itu akan berpengaruh pada produk domestik regional bruto Aceh.